Beginilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga saat kejadian sumur milik Minarak Berantas Gas Incorporated yang terbakar pada Selasa pagi. Dalam video terlihat kobaran api membakar area pengeboran dengan kepulan asap hitam saat kejadian berlangsung. Meski kejadian tersebut hanya berlangsung sekitar 5 menit, namun warga yang berdekatan dengan lokasi sumur mengaku resah karena rumah mereka hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi yang terbakar. Apalagi warga masih trauma dengan kejadian semburan lumpur Lapindo beberapa tahun silam. Meskipun ada informasi peristiwa itu adalah tindakan flare sebagai sistem pengaman dari gas yang keluar dengan cara membakar gas yang keluar. Perangkat desa Banjar Asri menyayangkan tindakan yang melakukan flare tanpa sosialisasi kepada pihak desa ataupun warga karena menyebabkan warga sekitar menjadi resah. Mencari konfirmasi ke situ sebenarnya apa yang terjadi. Biar masyarakat tidak semakin resah. Sempat panik kemarin, Mas. Iya, semuanya panik. Mas, panik lah, terutama ibu-ibu. Itu panik. Ini udah ada koordinasi dari teman yang punya sumur sendiri untuk belum ada. Mana? Sampai sejauh ini belum ada yang ke sini. Cuma sudah koordinasi untuk dari pihak desa menemuin. Ini rencana mau kita sama-sama kita tanyakan apa sebenarnya. Jadi nanti supaya tidak ada kesalahpahaman dari kita. Hingga saat ini pihak Minarak Berantas Gas Incorporated saat dihubungi mengaku tidak bersedia memberikan penjelasan terkait peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Al Ansori melaporkan.